kembali ke set yang kedua ya para penonton. YKM Tanjung Sari PS Perkasa B. Semifinal di Gor Unsar Sumedang. Selamat menyaksikan di set yang kedua. Berani sekali ya. Menahan spike barusan dengan menggunakan passing atas. Sangat berani ya para penonton. Nia Jukur spike. Tujuh tiga ya para penonton, bagaimana ini performa dari YKM atau irama permainan malah menurun ya di set yang kedua ini setelah saya menyaksikan tadi dari set awal. Memang ini adalah persaingan yang cukup ketat ya. Bisa dibilang berimbang ya. Mungkin di sini adu strategi ya antara Bapak Guru Asep Aji dan Bapak Guru Sobana di sini ya, atau Bana dikenalnya.
jump serve bagus sekali barusan. Barusan spike. Eric, masuk. Bola bumerang barusan ya para penonton. Libero kurang siap dari belakang dan akhirnya poin bertambah ya untuk YKM. 8 sama. Keras tapi sayang out bolanya. Informasi untuk para penonton, ini adalah baru Perkasa B-nya ya para penonton. Perkasa belum menurunkan atau nanti setelah ini ada Perkasa yang A-nya ya, yang sudah lebih senior dari para pemain yang ini ya. Nia Jukur tangannya menyentuh net barusan. Ada apa dengan anak-anak YKM ya sepertinya? Kurang begitu enjoy atau bagaimana ini? Perkasa di atas angin, poin unggul ya. Keluar. Thank you.
blognya memang cukup tinggi ya, nomor punggung 11 dari EKM. Kalau tidak salah panggilannya Arab gitu ya, si Arab ya. Over ya para penonton, spike-nya. Lagi wow Arab ya barusan. Kendalanya dari passing ya para penonton. Wow, keras sekali ya. Nomor punggung 11, pemain paling tinggi dari EKM barusan spike cukup keras ya para penonton.
anak-anak dari Perkasa semakin enjoy, semakin pede ya para penonton. Tidak tahu kenapa ini dari YKM ya. Tadi di set awal, di set yang pertama sepertinya mereka unggul ya, tapi semakin kesini semakin berjalan menjadi ada penurunan irama permainan ya para penonton. Yuk kita saksikan lagi. Setelah sudah di set yang kedua dimenangkan kembali oleh Perkasa ya para penonton, dan kita sekarang menuju ke set yang ketiga ya. Thank you.
enak sekali ya nomor punggung 11 dengan postur cukup tinggi ya para penonton. Keras kali pukulannya. Lima tiga, YKM unggul. Sembilan tujuh ya para penonton, Perkasa unggul 2 poin di set yang ketiga ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini ya para penonton. Sambil nonton, sambil sentuh jempolnya dan like subscribe-nya atau klik subscribe-nya, mohon maaf ya. Saya doakan semoga kalian semua dimudahkan rezeki ya.
Mang Erik gagah, Mang Erik lah. Sepertinya bola jauh ya para penonton. Tapi mungkin saking kerasnya sehingga di belakang agak sedikit panik atau bagaimana ya. Wow. Oi. Nah, double umpannya sepertinya ada sentuhan, dua sentuhan ya para penonton. Sayang sekali. Kendalanya di passing ya. Hampir kebanyakan para pemain voli punya kendala di passing, seperti admin juga ya para penonton. Paling repot kalau sudah melakukan passing. Kalau spike pukul-pukul memang sangat suka sekali ya, enak. Enak soalnya sih kalau pukul-pukul spike-spike. Tapi kalau sudah passing dan defend, aduh. Ampun. Jump set keras sekali para penonton.
Arab, ya saya mau Yevhayem. Jump shot. Lagi dua sentuhan setter double ya. Mencek sunah nama di nyotgun teuing meureun teh kumaha nya. Jadi entong di nyot-nyot langsung di lesotkeun ya bola teh diputar. Gagal lagi, sayang sekali ya. Bapak Bana ya sebagai coach seperti kebingungan ya, karena kan di set yang ketiga ini poin jauh ya 21-16, tapi bola itu bundar ya, siapa tahu ya. Erik. Si Erik si jago pukul di sini ya. Erik pembunuh, penghasil poin. Ah, out ya para penonton. Asep Aji ya, guru Asep Aji, aduh sangat bersemangat sekali ya.
Eric. 1-2 Eric. Satu terakhir ya. Lolos ke final ya. Setelah semifinal melawan SM UYKM Tanjung Sari dengan skor kedudukan menjadi 3-0 ya para penonton. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih.